Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita ulang sedikit daripada perkataan Imam Sayyidina Hasan. Dan kata Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, ya bena Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahabba. Fa innaka lan talhaqul abrara illa idza amilta bi amalihim. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Artinya ujar Sayyidina Hasan Ibni Ali radhiyallahu an cucunya Rasulullah nih, Sayyidina Hasan. Hai anak Adam, kita nih anak manusia berataan. Jangan memperdayai akan dikau, jangan tertipu jesiden oleh perkataan orang yang berkata, ya Rasulullah nih, kenapa seseorang itu serta orang yang dikasihinya? Kan jar Nabi ada almaru ma'aman ahabba. Ini biasanya di bulan Rajab, bulan Maulid ya lah, dikisahkan orang nih. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Ini jar Nabi. Jangan tertipu jesidin dengan perkataan yang seperti itu. Bukan yang ini kada bagus, kada bagus saja. Cuma bukan semata-mata itu. Karena bahwa engkau tiada dapat akan martabat orang yang abrar, yakni orang yang berbuat kebajikan itu, melainkan apabila engkau amalkan dengan amal mereka itu. Maka karena Yahudi dan Nasrani kasih mereka itu akan nabi mereka itu, padahal tiada mereka itu serta nabi mereka itu. Nah, mereka itu artinya ujar Sayyidina Hasan nih, nah jangan kita berangan-angan beramalan, kita cukup bermodal, pokoknya ikam cinta aja, ikam sayangi aja sidin, ya am sudah berkumpul sidin kena di hari kiamat, ikam sayangi aja guru tuh, sayangi aja Habib tuh, sayangi aja Rasulullah, cinta aja ikam, bermodal cinta kan selamat sudah aja. Jangan kayak itu aja sidin, bermodal ada kawa semodal-modal itu. Nah, ada usaha kada kawa kita mencapai martabat orang nang sesuai lawan kehendak kita tadi, amun kita kada memperbuat amalan sebagaimana amalan mereka. Orang Yahudi itu najis sidin, orang Nasrani itu cinta lawan nabinya tapi kada maasi, kada terkumpul di dalam surga. Orang Yahudi Nasrani dalam neraka, nabinya dalam surga. Kenapa ya? Karena pandir aja, cinta-cinta wara. Bebukti kada dak? Buktinya kada bebukti apa? Ya tadi. Kada sesuai aturan nang diatur oleh nabi mereka, orang nang disayanginya tadi nih. Nah. Jadi memang kadang-kadang kita kaitan bahan, aja cinta aja kan cukup ai sudah ya. Nah, padahal dalami lagi daripada itu, kada sama sekadar muntung wara. Nah. Kemudian maka berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi isyaratun ila anna mujarrada dzalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mal aw kulliha la yanfa. Jadi ujar Imam Ghazali mengomentari perkataan Sayyidina Hasan bin Ali tadi. Dan perkataan Sayyidina Hasan ini yaitu isyarat menunjukkan kepada bahwa semata-mata demikian itu, yakni semata-mata kasih akan seorang dengan tiada muwafaqah akan dia, kada sesuai, muwafaqah itu kada sesuai akan dia di dalam setengah amalnya, setengahnya saja, atau di dalam segala amalnya, apalagi kada sesuai sebijian. Itu jasidin, yaitu tiada memberi manfaat kasihnya itu, kada tepakai nang jarnya cinta I love you itu kada tepakai itu. Kisahnya aja, nah, untungnya aja ya lah, melainkan dengan mengikut akan amalnya. Nah itu jasidin. Artinya mau kada mau kita mun ketujuh lawan nabi ya lah, napa-napa nang disuruh nabi, apa nang kawa digawi-gawi, kayaknya nabi akui kita.
kita mencintai Nabi, tapi jangan Nabi dustainya. Kada berbukti jangan itu. Nah, jadi memang menggembirakan benar ujar Sayyiduna Anas bin Malik, kadada hadis yang paling menyenangkan aku kecuali hadis almar'u ma'aman ahabba. Ya Nabi, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Walaupun kita kada kumpul, jadi kita rajin lawan Nabi, tapi kita cinta. Nah, kaitu aja kita ngancak ceramah pengajian, walaupun kita kada kumpul lawan sesama, tapi kita cinta. Kadinya kaitu wara pang. Nah, kadinya kaitu wara, ada niat kita mau umpati sini. Makanya kan manakib-manakib sesama itu misalnya di dan sesama itu sayang kepada orang yang menuntut ilmu aja. Sayang kepada orang alim, sayang kepada orang saleh, dibacakan orang tuh. Harapan kita tuh, kita juga kita. Sebagaimana sidin ketujuan orang menuntut ilmu, kita kaitu juga. Ada ini orang pengajian sarik misalnya, tapi ketujuan baca manakib. Bila ada orang alim sandal sidin hilang misalnya, tapi manakib tiap tahun membaca aja. Itu kada bermanfaat manakibnya tadi tuh. Itu maksudnya tadi tuh. Jadi artinya bukan kada bagus kada, cuma kada sesuai lawan gawian itu bisa kada terkumpul di akhirat lawan orang yang kita kisahkan tadi itu. Kemudian al-faslusani fi ma'nal ukhuwati fillah wa tamyiziha minal ukhuwati fid dunya. Nah, karena kita berkitab ini jadi kita jalan terus. Pasal yang kedua pada menyatakan makna bersaudara dan bersahabat fillah, yakni bersaudara dan bersahabat di dalam agama Allah. Akhun fillah, bersaudara karena Allah. Nah, itu apa maksudnya? Dan menyatakan perbedaan daripada saudara dan sahabat di dalam ahli dunia. Yakni bersahabat itu ada kalanya karena Allah.